secara simbolis oleh Bapak Bupati Pasaman. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini pula izinkanlah kami melaporkan kepada Bapak Bupati Pasaman Barat dan hadirin sekalian bahwa syukur alhamdulillah pada tahun ini Lapas Kelas 3 Talo dalam keadaan aman dan terkendali. Kapasitas isi lapas kami sebanyak 48 orang. Isi sekarang dihuni 133 orang. Narapidana 75 orang, kemudian tahanan 58 orang. Kemerdekaan bukan tanda bahwa kita selesai berjuang. Pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan bangsa. Maka tugas generasi lanjutnya ialah mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa ini tetap tangguh dan tumbuh besar. Dalam mengisi kemerdekaan tentunya akan menghadapi tantangan, namun selalu terdapat strategi dalam implementasinya guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Menganugerahkan limpahan dan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti
peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di hari kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun 2022 ini merefleksasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada. Langkah ini merupakan perwujudan harapan untuk pulih bersama lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju.